suka sekali garis-garis, goreng-goreng meja bisa saya selikuri. Di toko itu saya selikuri, ada kok, ada naga, ada monster, ada. Dengan ketika ada seniman senior malam itu melihat urut-urut saya. Kemudian hari dengan dia, saya diberi Small Dictionary of Surya. Saya lihat di sana saya beli masa rezeki dalam waktu ya. Ini sebuah revolusi. Berarti karya juga berarti saya ini juga seni. Saya hidup seni saat itu seperti itu. Jalanan hidup akhirnya lulus SMA. Saya coba daftar ke ITB tidak diterima. Pulang naik kereta ada majalah gadis, saya baca majalah gadis asli masih buka. Keluar akhirnya dapat ke asli dan diterima cuma cadangan ya, enggak tahu bagaimana katanya dikatakan cadangan juga ada tambahan masuk sumbangan ya, waktu itu membayar berapa lebih dari tidak pendaftaran jika kita kuliah di asli oke. Teman-teman sangat minus. Sebetulnya yang di sini itu dia. Sehingga cerita saya tidak mencapai semester 3 saya ke Malang. Hingga akhirnya harus beli dekat saya sendiri. Saya mulai merangkak sampai akhirnya menurut jadi sebutan 30 timbul di sana tidak bahagia pemasaran manajemen dan pemasaran saya mampu kalau saya sudah gagal ini yang bermasalah apa ini hidup berhutang berkali-kali saya mampu kedua jadi waktu itu saya berpikir kalau saya mempunyai di Indonesia akan sulit. Bagaimana saya bisa menghidupi? Bagaimana saya bisa begini begitu untuk menghidupi saya berdasar? Ialah saya ketemu teman yang membawa orang-orang Indonesia ke dia mencetak untuk berangkat ke
nanti kalau 4.000 saya pesan. Dia bahwa ragu-ragu berapa yang saya berikan kamu di bawah di, waktu dia balik kalau dia di bawah ditunjukkan kepada beberapa galeri mereka mana aslinya. Nah dari situ dia merasa tergo. Namun jauh sebelum saya bertemu ini, begitu saya merasa harus dari Indonesia. Bagaimana caranya? Dan aktif. Mulai waktu masuk sama buatnya. Dan di komputer nggak bisa minta tolong ke untuk kirim tak untuk kita jadi ada isu kontemporari art Chicago ya kayak satu juga buat menunjukkan cuman di malam itu kebunan tentang dokumentasi yang salah sehingga saya terpisah dia, saya tinggal saya punya ini yang terangkan oleh saya dalam saya jalanan lama namun saya dapat LBH lawyernya sampai nanti menjadi teman yang sehingga saya bebas, saya legal, saya tinggal di minyak itu legal. Kalau kadang begini ya, yang utama ingin saya utarakan di sini adalah sebuah keyakinan sebuah. Begitu saya memutuskan saya ingin melakukan sisa hidup saya di dunia. Kalau saya kira semuanya itu seperti sudah benar-benar seperti sebuah sesuatu yang sudah bahkan kenapa kok gininya polis kenapa kok nggak lancar sampai saya di pulau itu kalau saya di pulau saya bakal kerja di restoran itu sehingga waktu ini waktu di pesawat itu sama teman yang membawa saya duit $600 karena sebagai turis saya harus punya duit. Nah, duit $600 itu habis saat saya di dalam tahanan untuk membeli kartu telepon. Mahal sekali. Di luar itu $5 itu sejam. Di sana $20 sejam. Dan cepat, urusannya sangat cepat. Banyak kisah-kisah menarik. Nah, saya di dalam tahanan ini untuk membunuh pikiran yang buruk. Saya kan orang. Nah, ada duit 600 tadi itu saya beli. Di dalam itu ada istilahnya kalau di sini nanti di sana namanya komisari. Jadi selesai itu saya belanja. Belanja apa? Mulai sabun, sampo, ada pensil warna. Saya beli pensil warna. Saya membuang nomor-nomor itu membuang waktu. Sampai kemudian saya satu pos dalam tahanan bayarnya sampo gula roti dalam tahanan saya kaya paling kaya dalam artian ya material seperti itu rak. Jadi ada teman-teman yang lain tuh inmate yang lain tuh waduh gambarnya bagus ya bagus ya tahu-tahu minta mobilnya. Karena saya dibayar itu, dibayar gula, dibayar kopi, dibayar sampo, macam-macam. Sampai saya merasa punya
semacam kaki berdarah. Jadi teman-teman itu saya ajak berderet-deret sampai lebih dari 15 orang itu turun gambar. Sampai sama guard-nya itu apa ya, dihargai. Karena ini kan bikin cooling down. Soalnya apa yang terjadi dalam film, dalam penjara itu saya menyaksikan sekali. Gelut itu ada. Setiap hari kita itu harus pegang pensil. Setiap hari kemana-mana itu pegang pensil. Pegang pensil. Ngobrol seperti begini tiba-tiba. Pensil sudah ada. Itu yang saya ungkapkan di sini adalah sebab yang terus banyak teman-teman yang bilang nggak mancik-mancik, ngeluh, nggak ada hasilnya. Lo kalau sampai yang mau jadi seniman ngeluh terus, masa tertekan terus, nggak usah jadi seniman nggak ada apa. Atau salah, apakah salah kalau Anda itu bekerja sebagai jual tahu kok. Bisa Anda tetap bertanya. Bisa bebas di sana bekerja. Saya di sini ini saya bekerja sebagai apa? Tempat masuk. Cuma kerja sehari itu asal saya bisa menjadi biaya hidup. Untuk hal-hal terakhir saya ngajar itu sangat membanggakan. Saya ngajar itu dokter. Saya ngajar dokter berkesenian. Pokoknya istilahnya di sana pekerja kesehatan profesional. Karena dalam masa COVID, para pekerja kesehatan profesional ini mengalami depresi, sehingga mereka butuh rekreasi. Rekreasinya itu macam-macam, belajar yoga. Saya di sana mengajar wayang, membuat wayang. Dan itu upahnya bagus, upahnya sangat bagus. Hidup saya di sana itu seperti itu. Masalah prestasi yang lain-lainnya mungkin di Google nama saya mungkin keharunya polis saja. Insya Allah akan keluar apa yang pernah saya lakukan. Saya begitu saya di sana ternyata apa ya, dunia seni rupanya ini ya banyak. Teman-teman saya di sana itu tukang listrik, tukang legend, tukang pijet. Tapi mereka seniman. Mereka benar-benar seniman. Karya-karyanya sangat diawe, sangat bagus-bagus. Sehingga dari sana, hingga kemudian saya melihat peluang-peluang. Saya di sana kemudian merambah dunia teater, dunia musik, dunia tari. Apa yang bisa, apa ya, energi kreatif saya bisa tersalur, itu saya lakukan. Tidak harus dalam diri rupa. Saya berpikir itu seperti itu. Pokoknya ini hidup saya untuk berkesenian. Itu ya. Alhamdulillah, di sana bisa diimang, dihargai, dicintai. Untuk apa, sampai mengujikan upgrade itu saya dapat. Saya diundang main di museum, saya diundang main di festival-festival musik, meskipun musik saya itu kodekan. Tapi karena saya, darah saya dan apa orang Indonesia, orang Jawa, jadi di sana esensi kultur itu